Kalau boleh tanya warnanya hijau, kuning, merah, apa oranye? Warna itu sekarang menjadi rahasia. Saya rasa Tulungagung ke depan perlu penyegaran. Namanya segar itu pasti cari yang cantik. Biar balance. Oh gitu ya. Kita juga tidak terlalu ya, kita buktikan bahwa Tulungagung itu tidak hanya untuk potensi laki-laki saja. Perlu pemimpin wanita dan lain sebagainya, itu sudah waktunya juga kombinasi antara birokrat dengan pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faris. Terima kasih sudah hadir. Kelihatannya seger nih. Menuju Tulungagung 1. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kang Dokter Kasil, itu memang nama yang sudah apa ya, dianggap lekat dengan masyarakat Tulungagung ya. Kang itu sebutan orang senior begitu, senior dalam hal ilmu, pengetahuan, dan dia sudah sangat alim begitu. Dokter itu profesi yang sudah sangat mulia. Kasil. Itu memang begitu ya, Pak? Sengaja membuat Kang. Ya. Saya kalau pulang ke kampung di Desa Ngeranti ketemu adik-adik, ya adik-adik saya memang panggilnya Kang. Oh. Kang Mat malam. Oh, Kang Mat. Jadi di desa itu kecilan saya memang panggilnya Mat. Begitu ketemu teman SMP itu Kasil. Kemudian panggilan Kang ini juga akrab ketika di pesantren dan lain sebagainya, itu mungkin panggilan itu menjadi panggilan yang melekat. Menjadi rindu ketika kita sudah jadi kuliah, nggak ada yang manggil Kang, itu rindu. Dan balik lagi kerja, balik kampung di Tulungagung, panggilan itu muncul lagi. Jadi rasanya ya jadi nyaman lah. Nyaman. Ya. Ngomong tentang pendidikan waktu kecil. Ya. Saya beberapa kali mendengar jenengan ini sulit cari apa biaya pendidikan. Bahkan sampai kuliah pun apa nretek-nretek jualan kerupuk. Ini sengaja dipublish untuk mendapat simpati publik atau memang faktanya begitu? Kalau kesulitan keuangan tidak. Jadi alhamdulillah orang tua saya meskipun tidak kaya cukuplah untuk membiayai. Tetapi mungkin karena jiwa entrepreneurnya saya yang dibawa dari turunan orang tua yang opoai kalau bisa memang jadi penghasilan gitu. Ketika kuliah saya ini di kos-kosan, tidak kos bareng anak-anak kedokteran. Saya kos dengan teman-teman dari UNMU yang hampir sebagian besar adalah teman-teman dari Madura. Ya. Yeah. Kenapa kos di situ? Ya saya merasa tidak pede sebenarnya kos dengan anak-anak kedokteran. Di samping kosannya bagus, mahal, kurang akrab lah itu. Begitu kos dengan teman-teman UNMU, Madura ini sangat akrab. Nah, suatu saat saya dibawakan kerupuk dari Madura yang panjang-panjang dari ketela itu. Pokok enak ya gitu. Terus ada kondisi di mana teman-teman saya itu setiap menuju pertengahan bulan itu uangnya selalu tidak jadi, padahal uang sakunya lebih banyak mereka gitu. Kemudian timbullah ide untuk nyambung hidup di pertengahan bersama teman-teman. Kalau saya sih ya cukup aja lah, tidak mewah tapi cukup. Ada 6 anak yang dari Madura. Ini ya apa, misalnya pulangnya gantian ke Madura, baliknya bawa
satu kerupuk. Ya satu karung kerupuk itu sekalian kulaan begitu, sekalian ya? Kulaan goreng ditinggal ke warung-warung yang semula di tempat langganan kita makan biasa. Loh kok jalan, akhirnya kita keliling dijajakan di beberapa tempat. Akhirnya itu menjadi sumber pendapatan pada saat mahasiswa ya? Ya, ya alhamdulillah teman-teman ada yang terbantu menyambung tadi itu. Artinya sudah punya jiwa entrepreneur pada saat itu. Ya, ya memang begitu. Dan kebetulan saya juga dapat beasiswa dulu itu, Super Semar lah. Oh. Terima kasih Yayasan Super Semar. Iya. Dulu sangat populer di zaman Orde Baru Yayasan Super Semar untuk mahasiswa-mahasiswa itu bisa dapat itu. Saya luar salah biasa. Satunya yang dapat itu. Diminum dulu dok. Iya. Kopinya kopi pahit ya dok ya? Bismillah. Kopinya kopi pahit. Biar yang pahit hanya kopinya. Ya, yang penting enggak nasibnya. Dok, pertanyaan publik banyak yang lewat kita itu, dokter ini seorang pegawai, pejabat, ya, yang gajinya sudah di atas rata-rata, membiayai sekolah, keluarganya juga sudah lebih-lebih lah begitu. Kok terakhir saya dengar mau macung menuju Tulungagung 1. Apa motivasinya gitu? Apa motivasinya? Saya sejak SMA, selain aktif sekolah, saya juga aktif di Karang Taruna. Kemudian ketika kuliah, selain mahasiswa kedokteran itu biasanya kutu buku, saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Di senat, di dakwah, dulu di fakultas kami itu ada persaudaraan muslim fakultas kedokteran itu yang mengelola dakwah-dakwah di kampus. Kemudian kayak LDK begitu ya? Ya, karena dulu ada AMI, ada MI itu rasa-rasanya kalau ikut di salah satu saja ini ada kesan persaingan ya. Sehingga kita bikin yang di tengah-tengahnya, seluruhnya kita rangkul untuk tidak terlalu pakai baju yang begitu, yang penting ada dakwah di kampus yang bisa rutin istiqomah gitu. Terus hubungannya dengan menuju Tulungagung 1 apa ini? Nah, artinya bahwa saya tidak hanya selama ini berpikir pada konteks kecil. Saya juga merasa bahwa ada tanggung jawab lain selama kita masih bisa memangku tugas itu. Terkait dengan sekarang ini, saya sudah berkontribusi di bidang kesehatan. Dan di saat yang saat ini terbuka adalah ada kontestasi untuk menjadi pimpinan di Tulungagung. Ketika peluang itu ada dan ada dukungan juga dari berbagai pihak, saya rasa saya tidak ada salahnya untuk mengikuti kontestasi hal tersebut. Bukan untuk tujuan bahwa targetnya saya harus jadi AG1, tetapi berkontribusi untuk demokrasi Tulungagung dan berkontribusi untuk memikirkan Tulungagung itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, bertanggung jawab moral kepada masyarakat Tulungagung. Ya, bagaimana saya sangat cinta ini dengan Tulungagung. Perkembangan Tulungagung dari saya lahir tahun 68, kemudian kecil sampai besar juga ada di sini, bekerja di sini, saya mengikuti betul perkembangan pembangunan Tulungagung. Sangat aneh ketika ada peluang untuk lebih berkontribusi, lebih kuat di Tulungagung, saya tidak ikut ambil bagian di situ. Tapi kan eman dok, nanti kan harus meninggalkan ASN, kepala dinas, kalau rumah sakit sudah ya, sudah lepas.
Dan saya dengar-dengar gajinya itu kalau dikumpulkan digitnya ratusan satu bulan. Apa enggak emang itu, Dok? Kalau mikirnya dari sisi situ memang kita harus berpikir beberapa kali. Yeah. Tetapi segi kemanfaatan yang lebih luas lagi, ketika tantangan pembangunan Tulungagung itu semakin membutuhkan pemikiran oleh orang-orang yang memang punya daya pikir yang lebih baik, kita semuanya harusnya tertantang untuk menjawab tantangan perkembangan Kabupaten Tulungagung. Di satu sisi Tulungagung ini sudah mulai terbuka jalur jalan tol dekat dengan bandara, kemudian jalur lintas selatan yang akan terhubung dari Banyuwangi sampai ke Jawa Barat di jalur lintas selatan. Maka Tulungagung bukan lagi daerah selatan yang pinggiran, tetapi mungkin dia jadi penopang perkembangan Indonesia nantinya. Nah, ini adalah tantangan yang butuh percepatan-percepatan, baik itu di dalam pemikiran maupun di dalam tindakan. Sisi lain bahwa budaya birokrasi kita masih sering terkungkung oleh budaya birokrasi-birokrasi yang regulasinya justru membuat ribet kita sendiri. Ya. Maka kalau ini dilakukan oleh orang yang tidak ngerti birokrasi, dia tidak tahu mengurainya di mana, mengurainya dari mana, kemudian melepaskan ikatan ini bagaimana, dan lain sebagainya. Berarti ada dua poin. Satu, tantangan masa depan karena strategisnya Tulungagung. Yeah. Yang kedua, birokrasi yang kompleks. Yeah. Nah, tawaran konkretnya seperti apa itu? Yang ketika nanti, ya siapa tahu, jangan jadi... Tawaran konkretnya adalah bahwa Tulungagung, baik itu pimpinan maupun masyarakatnya, harus punya mindset untuk berubah. Bahwa Tulungagung bisa lebih dari ini. Tulungagung bisa lebih cepat dari yang sekarang. Potensinya harus dikembangkan secara bersama-sama. Kita juga harus menyiapkan generasi ke depan dengan baik. Perbaikan lingkungan dari pencemaran, perbaikan birokrasi, perbaikan sosial ekonomi, perbaikan di potensi alam yang ada. Yang terpenting adalah perbaikan di bidang manusianya itu sendiri. SDM-nya. SDM-nya. Betapa banyak juga anak-anak kita yang mulai tidak mengenal budayanya sendiri. Hal-hal yang paling mendasar aja dari sisi makanan. Makanan asli, anak-anak itu sudah mungkin sudah tidak banyak yang suka. Sukanya makan-makan junk food. Ya. Belum lagi nanti dengan bahasa. Bahasa-bahasa Tulungagungan mungkin ke depan juga sudah mulai hilang. Bahasa lisannya sudah mulai ini ya. Budaya-budaya, tarian, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, seiring dengan pertumbuhan Tulungagung yang cepat, juga akan menjadi kita kehilangan asal-muasal kita. Ya. Kang Dokter Kasil, tadi rasanya sudah pantas menjadi Bupati Tulungagung. Rasanya, tetapi kan harus dibuktikan itu. Yeah. Artinya begini, kalau saya melihat Dokter Kasil ini sudah punya modalitas sosial yang luar biasa. Background ormas warga Nahdien, kemudian ikut pengurusan MUI, dan berbagai kegiatan keagamaan sosial yang lain, sudah sangat populer. Modal sosialnya sudah oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, modal kapitalnya bagaimana, Dok? Duitnya, gininya. Gimana itu? Kita memang satu sisi tidak bisa meninggalkan pragmatis yang dimiliki oleh masyarakat sekarang ini,
Tetapi kita juga punya tanggung jawab moral untuk mendidik masyarakat dalam berdemokrasi agar baik. Saya tidak mengecilkan arti bahwa masyarakat itu harus berpartisipasi dalam bidang politik dengan baik dan benar. Tetapi bahwa kenyataan masyarakat sekarang ini juga memandang pemilihan itu juga pragmatis, maka yang kita lakukan memang harus menyiapkan itu. Hmm. Di samping memang pada kelompok-kelompok tertentu ada mereka yang memilih tidak harus dengan uang. Wow. Sehingga masih yang kita kerjakan dalam jangka pendek ini ya mengelola keduanya dengan searif mungkin sesuai dengan kearifan lokal. Tentu kalau kita bicara berani melangkah ke situ, ya memang harus menyiapkan segalanya dari situ. Alhamdulillahnya kita disupport oleh banyak teman, banyak orang baik di Tulungagung ini yang membantu dalam hal itu. Kalau saya sendiri tentu tidak mampu. Mereka masih melihat bahwa apa yang menjadi cita-cita terutama kami itu ada sisi-sisi kemurnian di sana, sehingga ada beberapa donatur-donatur lokal yang bisa membantu hal itu. Saya banyak terbantu, baik itu dalam kegiatan, tahu-tahu kegiatannya sudah ada. Aha. Saya tinggal artinya jalan. Persoalan kapital tadi ya. Sudah tidak menjadi persoalan karena ada dukungan ya. Komunitas yang mendukung begitu ya dok ya? Masih ada masyarakat-masyarakat yang baik yang bisa membantu untuk terciptanya pergantian kepemimpinan yang baik. Modal sosial sudah, kapital sudah, modal politik, dukungan partai sudah dalam genggaman nih kayaknya. Tentu kalau bicara surat tugas partai untuk pendaftaran ke KPU, saya yakin semuanya belum ada dari semua calon. Tetapi bahwa kita sudah melakukan pendekatan, melakukan sosialisasi, kita disuruh untuk presentasi dan lain sebagainya, dan kira-kira siapa yang lebih dekat dan tertarik kepada kita untuk jadi ini, ya tentu sudah. Sudah ya? Ya. Itu tinggal menunggu waktu saja begitu ya? Ya, dan itu mungkin bagian dari strategi dari pimpinan partai politik, kapan itu diturunkan. Gitu. Diturunkan. Pak Orin? Warna itu sekarang menjadi rahasia. Ya jelas dinamisasi politik itu menjelang pendaftaran ke KPU itu sangat dinamis sekali. Bisa saja warna A ditambah warna B. Bisa cair ya? Bisa cair dan bisa berubah, bisa sesuai rencana. Tetapi ada satu yang bisa kita pegang bahwa insya Allah dapat kendaraan menuju ke sana. Apa itu partainya, dok? Nanti aja pasti tahu, masyarakat semua tahu. Tunggu saja begitu ya. Aja. Iya, jadi ya. Terus pertanyaan lain, wakilnya siapa, dok? Ya, alhamdulillahnya kita bermitra dengan banyak orang-orang top di kabupaten ini. Sehingga kita bisa menjalin komunikasi dengan banyak calon. Saya dengan beberapa tokoh yang ada di Tulungagung yang sekarang ini gambarnya ada, insya Allah sudah menjalin komunikasi dengan baik. Ya, artinya bagian dari strategi politik itu tentu. Ya. Kalau njenengan ini selama ini citra dari masyarakat njenengan ini orang kaum agamis, kaum Nahdiyin, ijo begitu. Apakah nanti akan menyeberang kolaborasi dengan lintas ideologi atau lintas generasi atau bagaimana? Atau lintas yang lain?
saya rasa Tulungagung ke depan perlu penyegaran. Namanya segar itu pasti cari yang cantik. Biar balance. Oh gitu ya. Kita juga tidak terlalu ya, kita buktikan bahwa Tulungagung itu tidak hanya untuk potensi laki-laki saja. Perlu pemimpin wanita dan lain sebagainya, itu sudah waktunya juga kombinasi antara birokrat dengan pengusaha. Itu juga penting karena kita sedang mau membangun Tulungagung ke depan. Kalau hanya berpijak pada APBD, tentu kita tidak bisa melakukan lompatan atau berlari. Maka kita perlu menggandeng investasi-investasi masuk. Iya. Nah, keseimbangan itulah yang kita cari. Komposisi ketika kami harus bergandengan dengan siapa. Siapa. Dan ini masih menjadi pertanyaan besar. Tapi tadi clue-nya adalah yang cantik, yang fresh. Ada fresh, ada perubahan. Ada perubahan. Jadi kata kuncinya itu, perubahan, fresh. Begitu ya, Kang Dr. Kasir. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi tentu semua itu nanti tergantung dari takdir Allah. Tapi siapa, Dok? Tokoh perempuan di Tulungagung kan itu saja. Ketua Muslimat, Ketua Fatayat, Ketua Aisyah, Ketua apa lagi? Saya rasa semua potensi yang ada di Tulungagung terkait dengan beliau-beliau yang di antara itu tadi ada wanita yang saya sebut. Itu kan tidak selalu membangun itu hanya terfokus pada bupati dan wakil bupati. Ada sisi-sisi lain yang bisa berkontribusi sharing untuk membangun Tulungagung secara bersama-sama. Nah, isu gender terkait dengan kepemimpinan itu perlu juga ditumbuhkan di Tulungagung. Di daerah lain itu sudah ada peradara yang perempuan dan lain sebagainya. Ini coba kita membangkitkan isu kepemimpinan wanita juga di dalam kancah Tulungagung. Kita tahu bahwa masyarakat Tulungagung ya sebagian besar sekarang ini malah perempuan gitu. Ya. Sehingga keterpihakan kita nanti juga di dalam pembangunan juga dari menyentuh sisi-sisi perempuan, kewanitaan, itu juga penting. Tentu kita juga tidak meninggalkan yang ada di daerah ini, ada Muslimat, ada PKK, ada kelompok-kelompok lain yang perempuan. Tapi mereka tetap bisa berkontribusi nanti bersama-sama kita di Tulungagung. Ya, luar biasa. Tapi ini nanti akan dijawab setelah beberapa hari lagi ya, Dok ya. Tapi sebenarnya tapi sudah ketemu nih ya, namanya siapa, ada isarah-isarahnya. Ya. Belum saatnya dipublish ya, Dok. Sebentar lagi. Tapi memang tadi itu tantangannya Tulungagung itu adalah untuk mengalami percepatan. Kita perlu seorang entrepreneur yang untuk di sana, sehingga keterpaduan di kepemimpinan itu ada birokrasi, ada yang memanage terkait dengan investasi. Nah, kalau ada sosok perempuan yang bisa mengelola investasi dengan baik atau pelaku usaha, itu akan harapannya bisa menarik investor masuk ke Tulungagung. Menjadi lengkap lah hidup ini lengkap. Begitu ya. Di samping tadi itu kalau melihat kok cowok-cowok terus ini lebih kalau ada yang cewek ada yang seger gitu. refresh. Iya. Tanpa terasa kita sudah panjang ini kita diskusinya. Iya. Karena kalau bicara ini sebenarnya ya berapa hari gitu. Iya. Kan, tapi diminum dulu dong. Iya, makasih. Kang Dr. Kasir. Kopinya enak, kopinya. Karena gratis. Closing, Dok. Ya. Closing statement. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik?
Kita memerlukan banyak orang untuk berkontribusi. Tulungagung itu milik kita bersama. Kita harus guyub untuk membangun Tulungagung ini. Dan kita juga butuh orang yang punya semangat untuk membangun dirinya sendiri dan masyarakat. Kita butuh semangat mitayani. Kita juga butuh keistiqomahan semangat membangun, sehingga pembangunan Tulungagung itu bisa langgeng, terencana, terstruktur. Itu. Baik. Kalau disingkat Gumilang. Gumilang. Lain. Tulungagung Gumilang. Apa tadi? Guyub, mitayani, dan langgeng. Mitayani itu apa? Mitayani itu punya kemampuan lebih, punya motivasi tinggi, dan bisa menyelesaikan banyak hal. Bisa menyebabkan masyarakat itu aman, nyaman. Iya. Mitayani, langnya. Langnya itu langgeng. Istiqomah. Istiqomah. Konsisten. Konsisten. Oke, terima kasih. Sukses untuk Kang Dr. Kasir. Terima kasih, Mas Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihabiskan kopinya.